wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagi kalian yang baru gabung channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya channel ini makin berkembang teman-teman. Oke, pada kesempatan video kali ini saya tuh mau bikin tutorial cara pakai hijab breastplating. Mungkin teman-teman baru dengar kata hijab breastplating atau sudah ada yang punya teman-teman, tapi bingung cara pakainya gimana sih biar rapi gitu. Yuk tonton terus video satu ini. Oke teman-teman, langsung saja, ini dia jilbabnya. Nanti setelah saya kasih tahu cara pakainya yang benar, yang rapi, saya aja agak susah juga sih makanya biar rapi banget gitu ya teman-teman, karena ini kan sudah terbentuk lipatannya, jadi kita harus menuruti lipatan itu. Oke, langsung saja saya pakai. Nah, karena kita kan sudah disetrika ya teman-teman, jadi sudah ada bentuknya sendiri, jadi kita harus turutin bentuknya ini. Ini teman-teman, nanti saya akan bikin tutorialnya juga teman-teman. Kan mungkin teman-teman bosan pakai hijabnya, teman-teman ada resletingnya, hijabnya modelnya gitu aja, jadi kan mungkin bosan. Langsung saja kita pakai seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita kayak gini dulu, sesuaiin sama muka kita. Mungkin kalau sama kalian ada yang pas banget di muka, kalau sama saya ini agak kebesaran, jadi kayak gini aja teman-teman. Tuh langsung rapi kan? Langsung rapi kan? Jadi ini dilipet. Tuh langsung rapi teman-teman. Nah, jadi saya kasih satu tips aja dulu teman-teman. Kalian bisa ikat kayak gini biar lebih lucu gitu, biar nggak bosen pakai jilbabnya kayak gitu aja. Nih saya kasih tipsnya pakainya kayak gini. Bentar ya, saya gini teman-teman. Lucu kan ya? Jadi makainya nggak gini doang gitu. Nanti saya akan kasih tutorialnya setelah video satu ini. Nanti akan ada video khusus tutorial hijab resleting teman-teman. Kan bosen kalau pakainya gini doang. Oke. Kediaman saya itu ada di pinggir jalan raya, jadi agak rame. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Dukung terus channel ini supaya makin berkembang dan bisa memberikan tutorial-tutorial hijab terbaru. Oke.